sering kedengaran di pusat rawatan kiswah Rukyah Syariah. Terletak di Bandar Puteri Kelang, pusat rawatan ini dikelola oleh Ustaz Zailan Ibrahim dan Ustaz Hasan Naqsyabandi. Antara rawatan yang disediakan adalah rawatan saka, santau dan sihir. Terkenal dengan kaedah rawatan menggunakan ais, Ustaz Zainal mengakui ilmu perubatan ini diwarisi oleh tok gurunya Ustaz Hayat Naqsyabandi sejak 3 tahun lalu. Rawatan kebiasaannya dibuat pada waktu malam dan ruang untuk pesakit juga disediakan sebelum sesuatu rawatan dijalankan. Pesakit tindak balas mula kelihatan. Seolah-olah sedang bersilat, pesakit ini mula menggerakkan kaki dan tangan tanpa disedari dan kemudiannya merebahkan diri. Suara seperti tidak selesa mula kedengaran. Dan mula menunjukkan kekuatannya, di situlah terletak kelemahan jin. Pusat rawatan kiswah juga lebih gemar menggunakan air yang dibaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai penawar. Ustaz Zailan mengakui pihaknya ikhlas untuk membantu pesakit dan tidak mahu disamakan dengan beberapa pihak yang menyalahgunakan ilmu perubatan ini, lebih-lebih lagi sehingga mengakibatkan khurafat. Berbeza dari Bomo, pengamal perubatan berdaftar lebih peka kerana kod etika bagi perubatan tradisional dan komplementari Kementerian Kesihatan Malaysia pada 2007. Etika seorang pengamal perlu dijaga bagi memastikan pesakit tidak diperlakukan sesuka hati bagi mengaut keuntungan semata-mata.